Ada 4 poin kemarin dari pernyataan Pak SBY di konferensi pers, bahwa salah satunya adalah not for sale. Ya, partai ini not for sale. Siapa yang mau menjual partai ini? Jadi kita ini semua kader-kader ini punya cinta dan semangat yang sama. Kami sudah memberi kesempatan kepada Bapak SBY 2 periode. Ya. Beliau pada waktu menjadi ketua umum pertama merangkap sebagai presiden. Ketika Mas Anas itu lengser dari jabatan ketua umum hasil kongres yang luar biasa waktu itu berkat intervensinya juga dari Bapak SBY. Nah, Pak SBY kalau mengatakan tertutup bagi orang luar, ada orang luar ikut campur, saya kira Pak SBY harus bercermin ketika dulu pada awal-awal Pak SBY sangat berat hati untuk masuk Partai Demokrat. Kita jemput beliau untuk masuk menjadi Partai Demokrat. Itu lama sekali keputusan yang diambilnya, ya. Jadi apa namanya dengan pernyataan tentang Yuli Partai Muncul itu kurang tepat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!